Akhirnya ada juga orang Indonesia yang boleh cakap bahasa utara. Bahasa Melayu gimana? Ya coba cakap macam. Ada kandang kat sini kat mana? Si kandang kat sini ya. Dia cakap macam orang Melayu. Ya ke? Tak. Oh, saya kira saya cari wifi kat mana. Mana cakap Melayu? Oh, mandai. Okeylah. Okeylah, insyaAllah jumpa lagi. Jumpa lagi di masa akan datang. Yes. Well, I'm thinking about you. And I think I have to listen. Oh, halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga senantiasa sehat dimanapun kalian berada. Intinya selalu semangat dan tetap berpikiran positif. Ramai juga orang-orang Indonesia datang ke Malaysia ini. Udah lama, tahu juga cakap bahasa Melayu. Ada yang udah lama, tapi apa sikit-sikit tahu macam Sari ya. Tak betul-betul fasih juga cakap bahasa Melayu walaupun udah beberapa tahun dekat sini. Ada juga yang baru datang ke sini dah pandai cakap bahasa Melayu. Nah, masing-masing itu ada orang yang berbeza-beza kan. Nah, ini ada video satu ini Sari mau membahas juga lah ya. Kan ada juga orang Indonesia yang bukan hanya tahu bahasa Melayu biasa saja ya. Macam kita cakap macam ni, bahasa di Malaysia ini pun ada negeri ya. Contohnya bahasa utara. Nah, itu bukan semua orang Malaysia boleh juga kan cakap utara. Oke, nah, tapi orang Indonesia yang satu ini boleh pula dia cakap bahasa utara. Kita tonton ya satu video ini. Bahasa Melayu gimana? Ya, coba cakap macam. Ini orang kayaknya butuh banget belajar bahasa Melayu. Mbak, sini gua ajarin. Sampai bisa gua ajarin. Cakap macam. Dia pasal apa dia bercakap macam tu? Ya Allah, dak sekarang ni pasal apa aku bercakap utara ni? Pasal apa aku bercakap utara ni? Yang betul-betul dia cakap macam, ya Cik, kenapa? Kenapa? Ya, awak panggil saya ke? Ya, awak ajak saya berkapa? Ya Allah, teruja saya. Ya Allah, teruja. For your information, I'm still orang Indonesia, okay? Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Oh, hebat gua. Masih ingat ke? Ingat. Lain kali bila kau tak boleh nak bercakap bahasa BM, kau tak payah nak cakap. Kau tak payah acah-acah nak cakap bahasa Upin, Ipin, IU, drama TV 3. Kalau kau tak tahu pun, kau tanya kat orang atau kau search kat YouTube macam mana cara cakap BM. Tak gitu. So next time jangan nampak sangat. Okay. Ya, kakak ini men-stitch video yang video pertama. Tapi saya cari video pertama itu sudah tak ada ya. Mungkin kemungkinan video yang pertama itu mereka ada yang menanyakan kan, macam mana, gimana cakap bahasa Melayu gitu. Lepas dia ceritakan, mungkin kemungkinan dia baru-baru saja datang ke Malaysia atau seperti apa kebiasaannya. Mungkin kalau orang yang tak tahu bahasa Melayu itu mereka akan ubah setiap A jadi I. Macam tadi katanya cakep. Mau cakep macam mana? Macam mana? Ditukarnya semuanya cakep. Padahal kita cakap, cakap je. Ini ada sedikit Sari yang mau koreksi ya. Ini menurut penglihatan Sari. Mungkin yang itu juga baru belajar saja. Kita tak boleh juga untuk menjudge dia macam tu. Terlalu keras lah, Sari rasa lah kan. Mula-mula memang seperti itu. Tapi kalau ada yang bagi tahu dengan baik, yang macam mana betulnya, boleh mungkin improve mbak yang pertama itu. Mungkin dengan caranya lah ya, masing-masing orang punya caranya. Tadi katanya, bila kau tak pandai cakap BM, jangan acah-acah nak cakap kau. Kau belajarlah dulu sebelum kau nak cakap, katanya gitu ya. Sebetulnya ya teman-teman, kalau kita belajar saja, kita harus juga praktekkan. Oh, tapi kalau ada yang bagi tahu yang betul, ya kena improve seperti itu saja ya. Kakak ini juga macam cakap utara ya. Sari pun tak tahu macam mana cakap utara. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ada yang mengatakan ini orang Indonesia atau orang Malaysia katanya, karena dia pandai cakap utara. Seperti apa, Jo? Akhirnya ada juga orang Indonesia yang boleh cakap bahasa utara. Amshali! Aku terkejut dah sebab Amshali ni komen video aku. And sebenarnya video ni video lama. Dah lama dah video, 2 tahun lepas silap aku. Dalam 2021, lama kan? Tak ada lah macam baru sangat. And for information tu, just aku first time cakap utara.
apa? Betul tu aku terai. Ha, terai eh, kau tak terai. But I'm sure thank you so much dah komen and thank you so much dah tengok my video. I'm so speechless right now. Sebenarnya si Mia Azhar, Syifa Jamil time tu ada je komen video tu sebab dia terkejut kan orang Indonesia terhad cakap utara ni kan, tak semua orang boleh pandai cakap utara, betul tak? Oh. And apapun thank you so much korang dah share sebenarnya video tu re-upload je, korang nampak kan tarikh time tu. So video re-upload je. So bercakap kedas yut. Weh, lama sangat aku tak buat konten pasal lorat Kedah dan lorat negeri yang lain. Yes, saya V, saya memang berasal daripada Indonesia. Saya menetap dekat Indonesia. Saya lahir kat Indonesia. Saya membesar kat Indonesia. And my family semua berasal daripada Indonesia. Aku tak sangka video tu still viral lagi. And satu V nak cakap korang, terima kasih yang mana-mana support V sampai lah ni Kedah. Dan still ada yang message V and DM V siap kata, weh V, hang pi mana? Weh V, hang okey ke dok? Wavy ha lama mana hilang ni. Ya Allah V, sampai sekarang macam teruja sangat korang sampai lah ni still peduli dekat V. Teman-teman, nah tadi tu dia boleh, orang Indonesia boleh cakap utara ya. Mungkin dia tinggal dekat Kedah, jadi ya mesti juga tahu ya kan. Kalau sehari dekat KL agak tahu sikit-sikit slang KL. Dia dekat Kedah tapi dia pandai sangat ya. Tapi sehari boleh juga faham ya apa yang dikatakannya. Ternyata teman-teman, logat utara itu ada beza-bezanya juga ya. Sehari pikir hampir samalah Kedah, Pinang, Perlis. Dan untuk melanjutkannya, nah di sini bukan hanya tadi orang Indonesia itu saja, ini ada Minah Saleh cakap utara dekat Pinang. Oh, seperti apa ya? Oke, jom kita tonton sama-sama video yang satu ini. Assalamualaikum, saya Najmi. Sebelum ni anda melihat video Minah Saleh yang telah viral dekat Facebook sebelum ni kan. Okey, sekarang di sebelah saya adalah Rita Kalsum. Mai mana ni? Asal Pinang. So, lepas ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi jalan-jalan sebab lama rasa saya tak jalan-jalan dekat Pinang ni. Duduk kat kampung saja. Ha, dah balik kampung ni. Jalan pula. Tanjung. Lepas tu kita nak tengok apa yang jadi. Betul-betul, nak jalan-jalan, cari makan, cari kawan. Okay. Tengoklah apa jadi. Oh. Kita tengok. Sas. Adik-adik, saya tahu tak nak makan roti canai, roti canai pula. Nasi kandang kat sini kat mana? Nasi kandang kat sini. Dia cakap macam orang Melayu. Oh, iya ke? Oh. Kalau dekat sini, ada dekat pisang keling dengan nasi kandang. Kau sana? Ha, jauh sana. Tak? Kasim siapa ada dua petang keliling dah. Kasim siapa mungkin dua peti sana tu. Oh, boleh lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haa. Haa, nak cuba lah. Semua orang kata sedap. Cakap macam Melayu. Okey, sudah kenal. Hai, it's okay, thank you. Hai. Are you from here? Are you from Penang? No. Where are you from? Berlin. Oh, you're from Berlin. Have you heard Penang is good for nasi kandar, isn't it? Yeah. Yeah. Where's the best place to go? Di mana, mana? Where shall I go for nasi kandar? Why have to walk? Okay. You can't walk. Is there not anything around English here? English dulu. Mereka pun bukan orang Penang kan? So tak tahu. What did you guys eat for lunch? Tapi pandai bahasa. Cuma kita pergi sekali makan Choy Nasi. Oh ya, terkejut eh. Dia macam cuba. Hey, bukannya Merlin dia kat sini sedap? Kat mana? Merlin. Merlin ke Line Clear ke? Kayu. Tak sekejap. Dia orang Pinang, okeylah. Haa, okeylah. Jom, kita orang Pinang. Yelah. Okey, thank you. Okay. Saya pergi cari. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good trip. Terkejut or depa, ya. Thank you. Oh, ini lagi ya. Excuse me, girls.
Do you know the best way to get to Komta from here? Oh, is it possible to walk? Grab, what's Grab? Oh, taxi. Oh, okay. Oh, taxi tu macam dulu Uber dulu tu. Boleh lah. Saya nanti saya call. Grab murah sikit. Grab murah. Ada download application Grab. Masa kira saya cari wifi kat mana? Oh, mandai. Melayu. Boleh. Lupa. Boleh. Kami gambar. Orang mana ni? Orang Kedah. Minta nama kami. Okey. Tadi kan. Sokol kami. Sokol kami. Main. Orang ada di sini. Hei, sokol baca ni, Mim. Selesai dah sudah untuk sesi hari ini. Kita jalan-jalan kat Penang sambil kita buat orang Penang gelak ketawa. So, kita tanya Kak Rita kat sebelah, apa perasaan dia? Perasaan dia macam mana? First nervous juga lah nak tegur orang macam tu. Tapi bila orang terkejut tu, memanglah rasa macam memang selalu dah macam ni. Dan sepanjang hidupan saya, bila kat Penang ni, bila cakap-cakap Melayu, orang kena terkejut. Macam dia macam ada pun lah yang duduk stand still terus macam apa kak, apa jadi? Saya tak sangka adik nak cakap Melayu. Oh, memang semua orang macam tu, maaf. Saya boleh dah. Okeylah yang tu kan. So tadi pun ada yang ajak bergambar apa semua kan. Tengok dia punya muka tu happy tak? Happy lah. Yang tu first lah, tak ada mana orang tak nak bergambar sekali sejak video viral ni. Happy lah sebab dia orang yang nak gambar. So okey lah, bagilah gambar kat dia orang. Yeah. So tu je lah kot noh. So terima kasih Kak Rita sebab sudi ambil video untuk kali kedua ni. Yang first video yang dekat buat kat Ndui, orang panggil Ndui, Hari Raya tu. So ni second video. So insyaAllah third video akan datang lah. So kita tengok apa akan jadi. Yes. Jumpa lagi. Hello, hi, how are you? Hello, how are you? Yeah, I'm good. What's your name? Rita, what's yours? Najmi. Oh. Where are you from? England. England? Is it UK? Yes. Which part of England? Lincolnshire. Have you been there? Never. Inshallah, one day later. Yeah. Oh. Yeah, tell me about yourself. Well, I live in London. Mm-hmm. And I'm a yoga teacher and mm-hmm. a personal trainer. Mm-hmm. Work mainly in the city. Mm-hmm. Around Bank area. Yeah, it's very good. I've been there like 4 or 5 years. Do you enjoy coming to Penang? I do enjoy it, but it's so panas. Panas, no? Kawi mayang satu kawi. Aduh, kawi tak tahan dah ni. Cakap utara. Boleh cakap Melayu? Oh, you didn't know? Oh, yeah, that's know. My secret. Oh, cuba cakap sikit bahasa Melayu, bahasa pure Penang punya. Aduh, pure Penang amboi hang ni. Macam tak pernah dengar aku cakap. Cuba bagi ucapan sikit air raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Fatin. So lepas ni nak pergi mana? Pergi terkaya lagi. Pergi jumpa adik-beradik lah no. Jumpa adik-beradik. Kena rehat sikit lah. Saya malam rehat. Rehat mandi. Panas ha? Peluh ni. Penang besar lah. Besar ke? Okey lah. Okey lah, insyaAllah jumpa lagi. Jumpa lagi di masa akan datang. Yes. Nanti kalau pergi London insyaAllah lah. InsyaAllah. Okey. Jumpa lagi. Bye-bye. 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 Good job. Bukan saja Om Putih ya, tapi Tere cakap bahasa utara. Dia duduk dekat Penang ya. Nah, kita boleh lihat tadi ada ramai juga orang-orang yang Malaysia tu yang terkejut. First time dia cakap bahasa Inggeris kan, karena memang nampak mukanya. Lepas tu dia cakap-cakap, mulailah gunakan bahasa Melayu, cakap logat utara. Orang itu terkejut lah. Hah? Gitu ya kan. Ada juga yang terkejut. Tapi sekarang saya lihat dah ramai dah ya yang dah pandai cakap bahasa Melayu, orang-orang Minasale, Pak Sale, orang Jepun, Korean, itu udah ada juga yang banyak cakap bahasa Melayu. Tapi yang spesialnya ini mereka boleh cakap bahasa utara. Nah, itu yang spesialnya ya.
Bukan semuanya, huh? Segitu aja video kali ini. Kalian ada yang tahu cakap utara atau tak? Kalau Sari boleh faham apa yang dicakapkan, tapi Sari tak boleh cakap. Nah gitu. So segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya. Bye.